kamar lagi dicoba mau dibongkar. Oke, balik lagi dengan gue Denny Kustaman di channel gue Denny Kus Channel. Gue beresin kaki-kaki, referensi dari Om Kamal di Diper. Sekarang gue mau pasang tip, karena tip gue kadang nyala, kadang enggak. Jadi referensi dari Om Kamal, sarannya adalah tipnya katanya kurang oke. Nah, sekarang gue sedang di bengkel Kafka, dipasangin, dibantuin sama Om Iwan. Om Iwan, ini apa namanya, belum dicek semua ya. Kalau misalnya pengapian, kabel-kabelnya ada masalah nggak, lemah nggak? Nanti kita cek dulu aja ya. Kita cek dulu ya, dicek dulu ya. Dulu. Belum tahu ya? Belum tahu ya, belum ketahuan. Nanti kita cek dulu. Biar enak deh kerjanya ya. Biar ketahuan ya. Ini ketahuan mudah-mudahan dulu. Sih. Cek satu-satu dulu. Iya, perkabelannya nggak masalah mudah-mudahan ya. Oke. Nah itu gua tipnya udah beli di Tokopedia. Tip biasa sih. Nah, kalau misalnya teman-teman ada info tip recommended merek apa, boleh dong diinfoin buat teman-teman juga yang lain biar terinfo. Oke, kita lihat. Selain itu, gua mau benerin apa lagi tadi ya? Itu aja sih utamanya. Jadi karena penting banget nih kata nak gym nih gue. Kalau di jalanan dengerin musik penting banget tuh, biar nggak boring di jalanan teman-teman. Oke. Nah ini gue baru beli di Tokped, murah meriah. Teman-teman ada yang tahu? Ini harganya berapa? Ini gue beli cuma 130.000. Jadi nggak nyari yang mewah-mewah, yang biasa aja lah. Kalau buat di gym nih asal ada musik, ya kan? Ini udah dicopot. Ntar mau dipasang. Nah ini yang lamanya. Ini yang lama. Tapi ini lebih panjang ya, yang lama ya. Yang baru gue beli lebih pendek belakangnya. Ini gue nggak tahu nih mereknya apa nih. Coba nih, ini buat USB-nya ada dua. Enak nih, satu buat USB, satu buat ngecas handphone nih gue biasanya. Kalau ini colokannya cuma satu nih buat USB. Ini ada di sini dia. Ntar gue buka deh. Oke, nanti kita pasang, teman-teman. Belum hujan. Nah, jadi menjelang SS Taman Mini, Pak. Yang kemarin. Kemarin jadi tenda ya, Pak. Kemarin waktu itu. Hari tua. Tinggal. Ini dia. Tinggal yang buat rokok. Ini kira-kira mati lagi nggak, Om? Insya Allah. Enggak lah ya. Insya Allah, Mbak. Mudah-mudahan singkat. Rapiin dulu kabelnya. Tapi perkabelan aman ya? Insya Allah aman, Om. Aman ya? Berarti emang tipnya kali ya? Satu tipnya, kedua. Oh. Tadi ada kabel yang kendor. Oh, tadi ada kabel yang kendor ya? Kabel yang kendor. Oh. Kalau masalahnya kalau kendor ya panas. Oh. Kadang hidup, kadang mati. Jadi masalahnya harus kencang juga. Kita kasih double sikring. Hmm. Kalau ada konsleting dari tip, jadi nggak lari ke sana, larinya ke sini doang. Oh. Kita dikasih pengaman, ini dikasih pengaman lagi, jadi sikringnya double. Double ya?
Jadi kalau konslet di sini nggak lari kemana-mana, putusnya langsung si kering yang ini, pemutusnya. Oke. Okay. Gitu. Terapiin dulu lah, cobanya. Nah, lagi diperbaiki ya, Om Iwan. Katanya ada kabel yang kurang ini ya, Om ya. Kabel yang apa? Kurang bagus lah, kabelnya ada yang kurang bagus. Jadi kadang tip gua kadang nyala, kadang enggak. Tapi memang tipnya juga udah nggak bagus juga. Nah, ini udah dicobain tadi, udah bisa, udah mantep deh. Jadi gua dengerin bawa mobil Jimny, bisa sambil dengerin musik lagi, oke. Terus yang kedua, bagian kunci mobil gua udah tahu dah, rusak. Nah, Om Kamal mau dibenerin. Jadi gue masukin kunci nih untuk yang pintu driver, kagak bisa. Om Kamal lagi dicoba mau dibongkar. Oke teman-teman, akhirnya beres juga Jimny gua di bengkel Kafka. Sama Om Iwan dibantu montir bengkel Kafka. Jadi yang pertama tadi masalah tip perkabelannya aman ya Om Iwan ya? Iya. Aman ya? Enggak ada konslet tapi ya? Insyaallah aman. Sekarang cuman aman. Tipnya sekarang aja aman. Mungkin udah enggak bagus ya? Udah enggak bagus. Aha. Ada aliran sistemnya yang kurang bagus juga. Oke okay, itu ya. Oh, kabelnya. Iya, kabel-kabelnya dari okay. Dari awalnya. Iya, iya. Oke, okay, nah itu udah beres. Terus gua tadi ngebenerin ini apa namanya? Safety belt. Ah, safety belt. Safety belt gua jadi gua nariknya selalu nyangkut. Nah, itu kenapa Om Iwan? Tadi dalaman giginya itu rontok. Dalaman giginya rontok ya? Tapi alhamdulillah. Dari servis ya? Masih tetap aktif. Tetap aktif ya. Jadi kalau misalnya kena hentakan tetap nahan ya. Kalau ada benturan tetap. Tetap nahan ya. Tetap safety jadi ya. Tapi ditarik dia bisa ya. Ada benturan tetap kita nahan. Oke, oke. Siap. Oke, mantap. Jadi gua kalau bawa Jimny udah bisa nyetel musik. AC tetap dingin dan safety beltnya udah dibenerin sama Om Iwan. Thank you Om Iwan ya. Sama-sama. Oke, mantap. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube channel gua, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace.